Dan mulai hari ini juga kita bertahap mulai mengecek atau memberlakukan cara-cara perjalanan seperti surat tes rapid test ya dengan keterangan non reaktif atau negatif. Kalau ada yang diketemukan reaktif, itu kita langsung sarankan untuk membatalkan perjalanannya dan memeriksa atau melanjutkan menggunakan PCR di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi untuk langsung mereka melakukan screening awal. Ada dari kesehatan untuk melakukan cek kesehatan untuk awak bus. Jadi pengemudi maupun penumpang yang akan melakukan perjalanan, kita di sini himbau dan jaga mereka tetap melakukan atau menerapkan protokol kesehatan melalui 3M.